Hai, gue Niko Latif. Gue adalah dokter umum lulusan Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2020. Sekarang gue bekerja di salah satu rumah sakit swasta di kampung halaman gue, yaitu Palembang. Sebuah kebanggaan buat gue karena selain hobi traveling, perjalanan gue di sini juga sebagai wadah buat berbagi ilmu sama kalian. Aku Nadia Alaidrus, gak beda jauh sama Niko. Aku juga lulusan kedokteran di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus di tahun 2017. Saat ini aku sedang melanjutkan pendidikan Master Anti-Aging and Aesthetic Medicine di Universitas Pajajaran Bandung. Seneng banget rasanya punya kesempatan buat ngelakuin hobiku yaitu traveling sekaligus berbagi cerita bareng kalian. Alam tercipta dengan miliaran hal menakjubkan di dalamnya, yang dimana akan selalu mampu membuat kita terkagum-kagum. Belajarlah dari alam, karena seberapa sering kita berpetualang, semakin banyak hal yang menakjubkan yang siap menyambut kita dengan berbagai keindahannya. Kali ini, langkah kaki kami menuntun dengan semangat menuju air terjun tersembunyi di Pulau Dewata, di antara tebing-tebing yang hampir menyerupai sebuah goa. Akhirnya kita nyampe juga ya. Kita lagi di mana sih, Nat? Ini keren banget tempatnya. Itu lagi ada di air terjun Tukacepung yang ada di Bangli. Pastinya. Dan kalian lihat dong, air terjunnya tuh keren banget dan dia tuh tinggi banget. Airnya pun masih jernih banget. Makanya aku gak sabar banget, habis ini kita menikmati suasana air terjun di sini. Oke, gue duluan, Nat, gue mandi dulu. Never had the style, but I hear it's great. Never put myself in the rain. But I'll get by. Air yang jernih dan udaranya yang sejuk seketika mampu membayar rasa lelah kami selama perjalanan begitu kami sampai di sini. Menikmati keindahan air terjun dari dekat seperti ini benar-benar melepas penatku dari hiruk-piruk kesibukan di ibu kota. Derasnya air yang jatuh di atas bebatuan terdengar begitu merdu, seolah-olah alam mengajak kita untuk bernyanyi. For me tonight. For me tonight.